Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang tayamum. Definisi tayamum. Tayamum secara bahasa bermakna al-qasdu. Sebagaimana firman Allah, janganlah kamu bermaksud memilih yang teruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Adapun secara istilah, tayamum bermakna mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah, permukaan bumi dengan tata cara tertentu. Atau tayamum bermaksud bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti wuduk atau mandi wajib. Tata cara tayamum dimulai dengan bismillah. Kemudian, kedua telapak tangan menempelkan pada permukaan debu yang suci. Yang kedua, tiup kedua telapak tangan dengan mulut. Yang ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Yang keempat, mengusap belakang tangan kanan. Yang terakhir, usap belakang tangan kiri. Bahan untuk bertayamum. Debu tanah yang bersih. Yang pertama, tanah dalam pelbagai warna seperti warna merah atau hitam. Sekiranya bercampur pasir, mesti mengandungi kandungan debu. Yang kedua, tidak dikategorikan sebagai abu. Yang ketiga, suci dan tidak bernajis. Yang keempat, tidak mustakmal. Yang terakhir, tidak bercampur tepung atau kapur atau pasir yang tidak berdebu. Syarat-syarat bertayamum. Pertama, tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya tetapi tidak ketemu. Yang kedua, berhalang menggunakan air seperti sedang sakit. Apabila terkena air, penyakitnya akan bertambah teruk. Yang ketiga, telah masuk waktu solat. Yang terakhir, menggunakan tanah atau debu yang suci. Sunat tayamum. Membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Yang ketiga, menipiskan debu yang berada di telapak tangan sebelum diusapkan dengan meniup sedikit. Fardu tayamum. Yang pertama, niat dalam hati untuk bersuci, bertayamum atau solat. Lafaz niat tayamum adalah lafaz niat tayamum. Kemudian meletakkan kedua belah telapak tangan di atas debu untuk diusapkan ke muka. Yang kedua, mengusap muka dengan telapak tangan dengan sekali usapan. Yang terakhir, mengusap dua belah tangan hingga siku dengan tanah atau debu dua kali. Sebab yang dibolehkan untuk bertayamum. Yang pertama, tidak mendapat air setelah berusaha mencari. Yang kedua, berhalangan menggunakan air disebabkan oleh sakit. Apakah tayamum boleh digunakan untuk membersihkan hadas besar? Boleh, tayamum ialah di samping untuk pengganti wuduk untuk menghilangkan hadas kecil, juga boleh digunakan untuk pengganti menghilangkan hadas besar sehabis haid atau janabah. Apabila seseorang tidak menjumpai air atau tidak mampu menggunakannya. Keistimewaan tayamum. Tayamum merupakan kekhususan umat Islam yang mana Allah tidak memberikan kekhususan ini tayamum kepada umat yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasul, saya diberi lima perkara yang tidak diberikan secara seorang Nabi, yang tidak diberikan kepada seorang Nabi sebelum saya, dan dijadikan buat saya bumi sebagai masjid, tempat solat dan alat untuk bersuci. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini merupakan keutamaan tersendiri bagi umat Islam yang mana Allah memberikan kekhususan dan kemudahan yang tidak diberikan kepada selain mereka atau umat Muhammad.
Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.